Kita langsung saja kepada kitab Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi memulai kumpulan hadisnya disebut dengan Arba'in Nawawiyah. Al-Arba'in syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitulah hendaknya kita di dalam memulai segala sesuatu yang perlu, yang penting, yang baik secara lahir, kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca Bismillah di sini ada banyak maksud, ada banyak niat. Niat yang pertama adalah niat mengikuti kitabullah. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah dengan niat membaca Bismillah, niat untuk menjalankan apa yang disabdakan Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bil basmalati fawa aqda wa fi riwayatin fawa ajda wa fi riwayatin fawa abtar. Segala sesuatu yang penting, baik secara lahir, baik zubal, jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya seperti ngarang kitab dan yang lainnya, maka jika tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah aqda, akan terputus barokahnya. Abtar, ajda, terputus barokahnya, maknanya apa? Biarpun itu manfaat, tapi kurang besar manfaatnya. Sehingga tidak ada pengarang kitab kecuali menitipkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim di permulaannya dengan harapan agar tulisannya itu barokah. Ini niat yang kedua, barokah, bermanfaat. Dan disunnahkan kita untuk mengucapkan Bismillah dalam hal-hal yang seperti itu, yang penting, bukan hal-hal yang remeh. Mohon maaf, remeh itu adalah yang memang itu adalah hal itu baik secara batin, seperti buang air, enggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Buang ingus, mau ngeludah, enggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang seperti mengarang buku, mau mengerjakan sesuatu yang berat, maka disunnahkan, kita dihimbau untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar penuh berkah. Niat yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim untuk mengambil keberkahan dari Bismillah dan kemudahan dari Allah dengan menggantungkan apa yang akan kita lakukan kepada Allah, yang maknanya adalah Bismillah. Aku akan mengarang buku ini atau aku akan menulis buku ini, insyaAllah. Atau kita akan melakukan pekerjaan ini, Bismillah, dengan nama Allah subhanallah, dengan nama Allah, dengan zat Allah. Artinya kita merasa lemah di hadapan Allah, sehingga kita perlu dengan Allah agar sempurna apa yang kita lakukan. Maka kita menyandarkan semua yang akan kita lakukan kepada Allah, maka kita mengucapkan Bismillah, dengan nama Allah aku akan melakukan ini, dengan nama Allah aku akan ngarang buku, dengan nama Allah aku akan melakukan satu pekerjaan ini. Jadi dengan begitu, setelah kita menyerahkan kepada Allah dengan harapan Allah menyempurnakan ini di dalam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kedua, musannif Imam Nawawi mengucapkan alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Rabbil alamin, penguasa semesta alam. Alhamdu maknanya puji, segala pujian, segala kebaikan, segala sanjungan, segala puji adalah milik Allah semesta alam. Oh, semesta alam. Jadi segala, nah kalau sudah segala, tidak ada yang tertinggal, semuanya. Dan itu segala kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Sehingga dengan Rabbil Alamin ini adalah memperluas syukur kita, memperluas sanjungan kita, memperluas pujian kita. Dan kalau kita renungi diri kita sendiri, ketahuilah bahwasanya Allah berbuat baik kepada diri kita sendiri, maka perlu kita mengucapkan alhamdulillah, menyanjung segala puji milik Allah. Kemudian kalau kita melihat keluarga kita, Allah berikan kebaikan kepada orang yang ada di kiri kanan kita, layak disanjung lagi Allah dengan itu. Kemudian kita melihat di kampung kita pun demikian, manusia semuanya pun demikian, sejagat semuanya. Bahkan kalau kita lihat binatang yang katanya paling kecil sekalipun, ternyata juga ada kebaikan Allah yang Allah berikan kepadanya. Sehingga benar bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji
tidak terkecuali segala puji. Bahkan kalau kita menemukan kebaikan seseorang, kalau orang itu perlu disanjung, ketahuilah kebaikan itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegantenganmu adalah juga kembali kepada Allah, kecantikanmu kembali kepada Allah, kebaikanmu, kehebatanmu, semua. Jika ada kebaikan yang dinisbatkan kepadamu, maka ketahuilah semuanya kembali kepada Allah, maka benar alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai semesta. Qayyumus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi langit dan bumi. Qayyumis samawati wal ardina, mudabbirul khalaiqi ajmain, yang mengurusi makhluk semuanya. Allah yang mengurusi makhluk semuanya. Ba'itsir rusuli, mengutus semua utusan, shalawatuhu wa salamuhu alaihim, semoga salawat Allah, salam Allah dilimpahkan oleh Allah kepada mereka para nabi. Ilal mukallafina, kepada semua orang mukallaf. Ilal mukallafina, kepada orang, kepada yang mukallaf. Mukallaf di sini adalah dari bangsa jin dan manusia. Li hidayatihi, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayani syara'id dini, dan nerangkan tentang syariat-syariat agama. Bidalailil qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang jelas. Wa wadihatil barahini, dengan burhan, dengan bukti-bukti, dengan hujah-hujah yang sangat jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, maka ahmadu, aku memuji Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat besar atau nikmat yang kecil, biarpun tidak ada kecil nikmat dari Allah, akan tapi ada nikmat yang terlihat besar. Ada nikmat yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, kalau nikmat Allah semuanya besar. Kita menganggap besar itu hanya karena kita menganggap kita itu hanya mampu bisa menjangkau sedikit dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga wa in ta'udhu ni'aman, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, kau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tidak mampu kita menghitung nikmat Allah yang amat besar. Dan yang seolah-olah itu sepele, ternyata besar, tetap besar. Dan mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tapi di saat itu dicabut, manusia bingung. Tidak pernah kita mikirkan, mohon maaf, nikmat yang namanya ngantuk. Ternyata orang tidak bisa tidur, bingung cari obat tidur sana-sini. Lapar. Mukaddimah enaknya makan. Air yang ada di dalam matamu, gitu. Air yang ada di dalam matamu, kalau tidak ada air akan kering dan matamu akan luka di saat kau kedip. Apalagi semua, lihat, Allah memberikan kepada kita kulit untuk bisa merasakan ini sejuk, ini hangat dan seterusnya. Tidak pernah kita pikirkan itu semuanya. Padahal teramat banyak, sehingga kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala secara sesungguhnya. Wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi. Pun demikian, kita senantiasa, aku selalu mohon, kata Imam Nawawi, segala nikmat Allah aku syukuri. Pun demikian, aku tetap menambah, minta ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat-Nya. Karunia Allah Subhanahu wa taala, dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Fadlihi, karunia, kemurahan Allah. Fadlihi, karunia Allah. Wa karamihi, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan hatiku, tidak cukup dengan lidahku, aku meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab makna syahadah di sini harus dengan hati. Yang bersaksi tidak dengan hatinya, maka tidak akan dianggap imannya di hadapan Allah. Kita bersaksi dengan hati kita, lalu kita ucapkan dengan lidah kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mengakui Tuhan selain Allah artinya telah menyekutukan Allah dan tidak diterima kebaikan seperti apapun yang dilakukan seorang hamba yang dia belum mengesakan Allah. Mengatakan Allah adalah Al-Wahid yang Maha Tunggal, Al-Qahhar yang jika berkehendak tidak akan ada yang menghalanginya. Allah adalah Al-Qahhar, jika Allah berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Mungkin dalam bahasa kita untuk manusia jahat adalah diktator, tapi tidak ada kata diktator untuk Allah. Apa yang Allah lakukan tidak ada yang menghalanginya. Allah yang Allah kehendaki tidak ada yang menghentikannya. Begitulah Allah sang pencipta, Al-Qahhar, Al-Karim yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia dan Maha Pemurah. Kemurahan Allah tidak pakai hitung-hitungan. Itulah zat yang Maha Agung, yang Maha Pemurah, senantiasa memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya. Baik nikmat yang pernah kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Itulah Allah. Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Pengampun dengan Al-Ghaffar, pengampun dan pengampun. Bukan sekedar mengampuni. Mengampuni dan mengampuni.
Tidak ada seorang hamba berdosa kecuali Allah membuka pintu maaf untuk hamba tersebut. Lalu melakukan dosa lagi, Allah membuka pintu maaf lagi dan seterusnya hingga manusia itu sendiri putus asa, maka Allah baru tidak akan mengampuninya. Begitulah Allah Maha Kasih, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah akan mengampuninya kalau hamba itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Allah Al-Ghaffar. Maka dari itu mengadulah kepada Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, sebesar apapun dosamu Allah lebih luas pengampunannya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Habibuhu kekasih Allah, khalilhu kekasih Allah, afdhal wa khalilhu afdhalul makhlukina, paling bagusnya makhluk Allah. Kalau kita melihat makhluk-makhluk yang bertebaran di semesta ini itu adalah bagus, maka ketahuilah Nabi Muhammad melebihi dari itu semuanya. Lebih bagus daripada itu semuanya. Al-Mukram yang telah diberi oleh Allah karunia Bil-Quranil Azizi, dengan Al-Quran yang mulia, Quran yang tidak ada tandingannya, yang Quran adalah Al-Mu'jizatil Mustamirati, sebagai mukjizat yang terus menerus kemujizatannya akan bisa dirasakan. Jadi kemujizat, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat. Semua mukjizat yang ada pada Nabi terputus bersama dicabutnya nyawa Nabi tersebut. Bahkan banyak mukjizat-mukjizat yang hanya sesaat. Termasuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi pun ada mukjizat yang hanya sesaat. Syakul qamar, membelah rembulan dan yang lainnya, ada mukjizat sesaat. Mengalirnya air dari tangan jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat. Akan tapi ada mukjizat yang abadi, yaitu Al-Qur'an. Ala ta'aku bisinin, dari tahun ke tahun terus menjadi mukjizat. Kemukjizatan Al-Qur'an tidak terbatas kepada kalimat-kalimatnya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Tidak hanya sebatas itu, mulai dari makna-maknanya terungkap di balik itu semua hal-hal yang luar biasa. Bahkan penemuan-penemuan baru yang selama ini ditemukan oleh pakar-pakarnya pun ternyata banyak itu adalah dari isyarat-isyarat yang mereka fahami dari Al-Quran. Jadi kemujizatan Al-Quran adalah kemujizatan yang tidak berbatas waktu, hingga sampai runtuh dunia ini, hingga dibangkitkan kita di padang mahsyar. Ada kemujizatan Al-Quran. Wabi sunnanil mustanirati, dan Allah memberikan kepada Nabi dengan sunnah-sunnah. Baik sunnah itu yang diucapkan, atau sunnah yang dilakukan, atau sunnah merupakan dari ikrar atau dari apa yang disaksikan Nabi lalu Nabi membiarkannya. Sunnah qawliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Lil mustarsyidina, dan itu semua sangat berarti. Al-Quranul Karim, sunnah tadi, sunnah-sunnah Nabi itu akan sangat berarti dan berarti lil mustarsyidina, bagi orang yang memang ada kerinduan untuk mencari petunjuk. Akan tapi ketahuilah, orang yang telah keras hatinya dan buta mata hatinya tidak akan bisa melihat kehebatan Al-Quran dan kehebatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti si buta mata yang tidak bisa melihat terang benderangnya mentari. Itulah al-makhsus bi jawami al-kalimi, yang Nabi itu diberi oleh Allah kekhususan dengan jawami al-kalimi, bisa merangkum makna yang besar dalam kalimat yang pendek. Jawami al-kalim, jawami adalah bisa mengumpulkan al-kalimi, kalimat-kalimat besar dalam makna-makna yang banyak dalam kalimat yang pendek. Ngomongnya sedikit tapi maknanya besar. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa samahatiddin, dan tandang dengan agama yang sangat terbuka. Sangat terbuka menerima perbedaan, sehingga indahnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh siapapun dari bangsa manusia yang berbeda agama sekalipun, mendapatkan rasa samahatuddin, kelapangan agama tersebut, toleransinya agama tersebut. Sehingga kalau ada orang Kristen hidup bersama kaum muslimin, maka wajib kaum muslimin memperhatikan urusannya. Kalau seandainya kita punya tetangga Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan. Kalau ada tetangga Nasrani yang sakit, kita wajib ngasih obat. Dan begitulah Islam terbuka, bukan agama yang tertutup, bukan agama yang
tidak memperhatikan kelompok lain, bahkan agama yang berbeda pun tetap masih dihargai di dalam Islam. Termasuk seorang anak yang punya ibu yang masih kafir pun wajib menggauli dengan cara yang baik. Salawatullahi wasallamu alaihi, salawat Allah dan salam Allah semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiin, dan kepada para nabi-nabi yang lain, wal mursalin dan para utusan Allah, wa ali kullin dan keluarga semua para nabi tersebut, wa sairis salihina, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada orang-orang soleh semuanya. Amma ba'd. Kalimatul fasal. Faqad rawayna an Ali bin Abi Thalib, kami telah meriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud dan dari Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda dan Abi Darda, wa Ibn Umar dan Ibn Umar, wa Ibn Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik dan Sayyidina Anas bin Malik, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah senantiasa memberikan kepada orang-orang besar tadi yang telah disebut, min turukin kathiratin, dari banyak jalan riwayat hadisnya, bi riwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat yang berbeda-beda. Jadi Imam Nawawi akan mendatangkan satu hadis yang diambil dari Nabi melalui jalan yang bermacam-macam, riwayat yang berbeda-beda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, qala, bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 haditha min amri diniha." Barang siapa yang menjaga untuk umat, menjaga untuk umat yaitu dengan cara menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada orang lain, berarti menjaga, menjaga hadis untuk umat. 40 hadis, menghafal 40 hadis dengan niat untuk dijaga agar hadis tersebut bisa dinukil dari generasi ke generasi untuk disampaikan kepada yang lainnya, ini menjaga. Min amri diniha, dari hadis-hadis yang urusannya dengan agama mereka, agama umat tersebut. Ba'atha Allahu, maka Allah akan bangkitkan orang yang menghafal hadis tersebut. Ma'a zumrati yaumal kiamati, di hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama, bersama rombongan para ahli fikih dan bersama rombongan para ulama. Sehingga banyak setelah itu orang ulama pada mengumpulkan 40 hadis, 40 hadis, dan dihafal 40 hadis, 40 hadis. Dengan harapan dengan menghafal 40 hadis ini nanti kelak bisa dikolongkan, dikumpulkan bersama bersama para fuqaha dan para ulama. Maka berusahalah wahai para santri untuk punya hafalan hadis-hadis seperti Arba'in Nawawiyah. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat lain, ba'athallahu fiha faqihan 'aliman, dan juga disebutkan bahasanya, diriwayatkan bahasanya, yang menghafal 40 hadis untuk umat, menghafal hadis kemudian ingin disampaikan kepada umat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nanti sebagai seorang ahli fikih dan seorang alim. Wa riwayat Abi Darda, dan riwayat dari Hakimus Sahabah Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan bahasanya, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Nabi Muhammad bersabda, aku nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang menghafal 40 hadis, dan aku nanti di hari kiamat akan menjadi saksi kalau ini adalah penyambung lidahku, dan nanti kelak akan bisa dikolongkan bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin wa fi riwayat Ibn Mas'ud qila lahu, dari riwayat Ibn Mas'ud dikatakan bahasanya, orang yang menghafal 40 hadis tersebut diseru, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, eh hamba yang telah menghafal 40 hadis tadi, masuklah ke surga kemanapun kau suka, lewat pintu manapun yang kau suka, masuklah engkau ke surga Allah melalui pintu manapun yang kau suka. Fi riwayat Ibn Umar, dan dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa khushira fi zumratil syuhada, maka riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, siapapun yang menghafal 40 hadis tersebut untuk umat Nabi Muhammad, maka kelak akan digiring bersama rombongan para ulama, akan ditulis bersama rombongan para ulama, dan kelak akan digiring di padang mahsyar bersama rombongan orang-orang yang mati syahid, mati syahid. Wa tabaqal khufatu ala annahu haditsun dha'ifun kathurat turukuhu. Wattafaqal hufat, para ahli hadis hufat, para ulama-ulama hadis mengatakan bahasanya, hadis tersebut memang dhaif, dhaif hadis tersebut. Wa in kathurat turukuhu, biarpun banyak jalannya tapi tetap dhaif. Wa qad sannafa wa qad dhaif, akan tapi ketahuilah bahasanya.
tetap dikatakan sebagai hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang bagaimana? Kan nanti ada hadis dhaif yang diduga kedhaifannya karena pendustanya sang perawi, maka itu dhaif yang tidak bisa dipakai. Nanti ada hadis dhaif yang bisa dipakai untuk fadhail amal. Dan Imam Nawawi ngerti kalau ini hadis dhaif. Tapi kenapa Imam Nawawi mengamalkannya? Nanti ada hujahnya Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini. Akan disebutkan di akhir kitab, di akhir muqaddimahnya. Waqad sannafa al-ulama, dan ulama telah mengarang radhiyallahu taala anhum hadzal bab berkenaan dengan ini, la ima la yuhsab, banyak. Ada ulama-ulama mengarang 40 hadis banyak. Minal musannafat, dari karangan-karangan, fa awwalu man alimtu, pertama orang yang aku ketahui, kata Imam Nawawi, pertama orang yang aku ketahui dan dia telah menyusun 40 hadis adalah ma'a awfa awwalu man alimtuhu sannafa fihi. Orang pertama kali yang aku ketahui telah menyusun 40 hadis itu adalah Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Tuma Muhammad bin Aslam At-Tusi. Kemudian seorang alim yang bernama Abu Muhammad. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi. Al-alim Ar-Rabbani. Seorang sufi besar. Tuma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Ya, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasai. Wa Abu Bakar Al-Ajuriyi. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Wa Daruqutni. Imam Daruqutni. Wal Hakim. Imam Hakim. Wa Abu Nu'aim. Wa Abu Nu'aim. Abu Abdurrahman dan Abu Abdurrahman Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi. Jadi banyak ulama-ulama hadis mengumpulkan 40 dengan harapan agar dibangkitkan nanti bersama para fuqaha, agar dibangkitkan bersama para syuhada, agar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaiku, dan banyak orang-orang ulama-ulama yang mengumpulkan la yuhsauna, yang tidak bisa dihitung, terlalu banyak 40 hadis yang menyusun 40 hadis. Minal mutaqaddimin, dan mutaakhirin, dari orang terdahulu dan orang akhir zaman. Waqad istakhartullah, dan aku telah beristikharah, kata Imam Nawawi. Aku telah beristikharah. Istakhartullah ta'ala, aku telah beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk kepada Allah. Fi jami' arba'ina hadithan, untuk mengumpulkan 40 hadith. Iktida'an biha ula'i, yang pertama niatku ngikut para ulama' yang buat 40 hadith. Ngikut para ulama' yang mengumpulkan 40 hadith tadi. Biha ula'i ulama'il a'lam. Kami ngikuti mereka para ulama'-ulama'. Wa khufadil Islam, dan para khufat-khufat tersebut. Waqad ittafaqa ulama'u 'ala jawazil 'amal bil haditsidh dha'if, dan para ulama hadis, dan Imam Nawawi juga termasuk pakar hadis, bahkan beliau pernah punya ilmu, beliau juga punya ilmu. Imam Nawawi orang hebat, orang besar muhaddits, beliau juga punya ilmu hadis dan sangat mengerti ilmu hadis. Jangan sampai di saat Imam Nawawi mengatakan hadis dha'if kok dipakai, jangan berani-berani menyalahkan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak pernah menggunakan kecuali sudah dipikirkan, direnungkan, dan dengan ilmu. Karena Imam Nawawi adalah seorang muhaddits juga. Bahkan beliau juga punya kitabnya. Kitab Mustalah Hadis yang dibaca oleh para santri, kitab Tadribur Rawi. Waqad ittafaqa ulama 'ala jawazil 'amal bil hadits sahih, sahih. Ulama telah sepakat bahwasanya hadis dhaif boleh digunakan fi fadailil a'mali, dalam hal-hal keutamaan-keutamaan amal, untuk memacu orang agar semakin giat beribadah dengan hadis dhaif, dengan catatan yang tidak parah kelemahannya. Untuk fadail amal, syarat yang ada 3 hadis dhaif bisa digunakan untuk fadail amal. Yang pertama adalah hadisnya tidak parah kedhaifannya, kelemahannya. Yang kedua adalah untuk keutamaan amal, bukan untuk hukum-hukum. Dan yang ketiga adalah tidak boleh menisbatkan setelah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya memastikan nisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadha falaysa i'timadi 'ala hadha al-hadith. Pun demikian, kata Imam Nawawi. Subhanallah, itu kejujuran dalam kejujuran ilmiah. Imam Nawawi ngerti hadis-hadis tadi itu dhaif. Tapi kok Imam Nawawi masih ngarang 40 hadis? Beliau mengatakan, "Wa fi hadha ma'a hadha, pun demikian, aku nyusun 40 ini falaysa i'timadi 'ala hadha al-hadith." Aku menyusun 40 hadis ini tidak bersandar kepada hadis tadi yang mengatakan mengumpulkan 40 hadis akan dapat begini-begini. Enggak, aku tidak bersandar kepada itu semua. Bal ala qawlihi, akan tapi aku akan bersandar kepada sabda Nabi dalam hadis sahih, fil ahadithis sahihati, dalam hadis sahih, yaitu liuballigh, hendaknya menyampaikan, asyahidu minkumul ghaib, hendaknya bagi siapapun yang telah bisa menyaksikan, mendapatkan satu hadis untuk menyampaikan kepada yang tidak datang. Yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu. Libali syahid minkumul ghaib.
Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi, hadis sahih, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri. Karena apa? Allah mendoakan, Nabi Muhammad mendoakan, semoga Allah menjadikan wajah, menjadi wajah orang itu berseri-seri, yaitu orang yang menghafalkan omonganku, menghafal hadis Nabi, fawa'aha, kemudian dihafal, fa'addaha, kemudian disampaikan, kama sami'aha, seperti ia mendengar. Ini akan didoakan oleh Rasulullah, barang siapa yang menghafal hadis-hadis Nabi kemudian disampaikan kepada orang lain seperti yang ia dengar, maka ia akan didoakan Nabi dengan doa semoga wajahnya berseri-seri. Kalau wajah berseri-seri, enggak akan di neraka jahannam, adanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Thumma kemudian innal ulama, thumma minal ulama iman jamal arba'ina fi usuliddin, ada sebagian ulama mengumpulkan 40 hadis dalam usul-usul din, dalam akidah. Wabaduhum fil furu', sebagian di dalam urusan fikih. Wabaduhum fil jihad, sebagian mengarang 40 hadis dalam urusan jihad. Wabaduhum fil zuhdi, sebagian mengumpulkan 40 hadis dalam urusan az-zuhud, ilmu membersihkan hati dan cinta dunia. Wabaduhum fil adab, sebagian di dalam urusan akhlak. Wabaduhum fil khutabi, sebagian dalam masalah khutbah. Wa kulluha maqasidu salihatun, semua ini adalah dengan maksud-maksud yang baik, radhiyallahu ta'ala an qasidiya, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka-mereka yang melakukannya. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina aham min hadha kulli, dan aku merasa bahasanya mengumpulkan 40 hadis lebih penting, lebih sangat dibutuhkan, lebih dari ini semuanya tadi. Mengumpulkan itu sudah penting, pokoknya mengumpulkan 40 hadis ini penting. Wa arba'un hadithan, aku melihat ada sesuatu hadis yang lebih penting dari tadi, ada bab jihad saja, ada bab ini. Aku merasa perlu untuk mengumpulkan hadis-hadis yang lebih daripada itu semuanya. Wa arba'un hadithan, yaitu 40 hadis, tapi mustamilatun, mencakup ala jami'i dhalika, mencakup semua tadi. Ada bab jihad saja, ada bab ini. Tapi aku mengumpulkan 40 hadis, mencakup semuanya tadi. Ada bab masalah menjauhi hubud dunia, menjauhi dunia ada, menjauhi jihad ada, masalah ini ada. Jadi kalau ada ulama dahulu mengumpulkan hanya ada masalah tadi agak usul akidah, ada masalah fikih, ada masalah jihad, tapi Imam Nawawi dengan kitab Arba'in ini mengumpulkan semuanya. Semua tadi ada. Wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimah mu'dhimatun min qawa'ididdin, dan setiap hadis itu bisa dijadikan kaidah agung di dalam urusan agama. Qad wasahul ulama bi anna madur islami alaihi, sehingga para ulama ternyata mengatakan bahasanya segala hukum-hukum fikih dan segala permasalahan agama yang begitu luas tersimpulkan dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi tadi. Begitu hebatnya Imam Nawawi. Kemudian ahwa nisful islami au thuluthu au nahwu dhalika, atau dikatakan bahasanya semua agama, pendidikan agama, ajaran agama tersimpulkan dalam hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan semuanya tersimpulkan di situ, atau separuhnya, atau sepertiganya. Yang penting dari 40 hadis yang dihadirkan oleh Imam Nawawi ternyata mencakup urusan agama yang sangat luas. Maka dari itu kita perlu menghadirkan syarahnya, penjelasannya insyaallah dalam hari-hari berikutnya. Ini mukaddimah, belum masuk bab hadisnya. Kita selesaikan dulu masalah membaca mukaddimahnya, biar besok hari sudah bisa langsung masuk kepada pembacaan hadisnya. Waqad al-dzamu fi hadhil arba'ina an takuna sahihatan, dan aku sudah berjanji dengan diriku sendiri, aku tidak menghadirkan dalam kitab arba'in ini kecuali hadis yang sahih. Jadi enggak usah ragu, yang dihadirkan dalam kitab arba'in Nawawi adalah hadis sahih. Wa mu'dhamuha, kebanyakan dari hadis-hadis tersebut, fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa adhkuruha mahdhufat al-asanid, sengaja aku hadirkan tanpa disebut sanadnya, biar ringkas, biar cepat, enggak pakai an gitu. Yasulah hifdhuha, untuk mudah dihafal, wa yu'mal intifa biha, agar semakin mudah untuk diperluas manfaatnya insyaallah taala. Tsumma udbi'uha bi babi fi dhabti khafi al-Fatiha, kemudian di pungkasan kitab ini, kitab Arba'in ini, sengaja aku hadirkan tentang makna-makna dari lafaz-lafaz yang tidak jelas maknanya. Ada sebagian makna-makna hadis yang perlu di makna-makna lafaz hadis yang perlu diterjemahkan, kami beri penjelasan di situ nanti. Wa yambahi likulli rahibin fil akhirati, maka wajib, maka seyogianya bagi semua yang rindu urusan akhirat, ay'rifa hadhil ahadits, untuk mengetahui hadis ini, sehingga kami hadirkan.
Lima istamalat alaihi minal muhimmat, karena di dalamnya adalah hal-hal yang amat penting. Waqtawat alaihi minat tembih ala jami'i ta'at, di dalamnya juga peringatan-peringatan kita tentang ketaatan-ketaatan yang hendaknya kita ambil. Wadhalika zahirun liman tadabbarahu, dan itu semua akan tampak jelas di dalam kitab ini bagi orang yang mau merenunginya. Wa'alallahi itimadi, hanya kepada Allah lah kami bersandar. Wa ilaihi tafidi, dan kepada Allah kami berserah. Wastinadi, dan kami untuk bersandar. Walahul hamdu wan ni'matu, dan hanya kepada Allah lah segala puji, dan hanya dari Allah lah segala karunia. Wabihi, dan dengan Allah lah seorang hamba itu mendapatkan at-taufiku taufik wal isbatu, dan penjagaan. At-taufik adalah kemudahan untuk melakukan kebaikan. At-taufik adalah kemudahan untuk melakukan ketaatan. Ketahuilah, semua dari Allah. Tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan satu rakaat kecuali dia itu adalah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu orang menjauhi kemaksiatan kecuali mendapatkan ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kemaksiatan kecuali karena Allah telah menjauhkan kita dari kemaksiatan tersebut. Baik, ini saja innamal a'malu binniyat. Insyaallah hadis yang pertama akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwasanya perlu sekali kita menghafal hadis-hadis Nabi, 40 hadis termasuk ini. Kalau ada yang bisa menghafal, alhamdulillah. Banyak anak-anak kecil di SD-SD, di tempat-tempat lain bisa menghafal 40 Nawawiyah. 40 hadis ini, 40 kitab kecil, 40 hadis, tapi masyaallah mencakup segala permasalahan yang selama ini dialami, dilihat, disaksikan, dirasakan oleh umat. Maka perlu nanti insyaAllah kita satu demi satu, hingga insyaAllah sampai akhir Ramadan sudah khatam 40 Nawawiyah. Dan mohon barangkali ada yang sempat punya kecerdasan lebih bisa menghafalnya, atau kesempatan lebih bisa menghafal hadis tersebut. Baik, ini saja insyaAllah. Kemudian kita di bulan Ramadan, ada hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan urusan-urusan fikih Ramadan ya. Kemarin kita menghantarkan agar kita sampaikan agar kita banyak apa tadi? Membaca 4 hal ya. Kemarin masih ingat amalannya adalah hendaknya kita bisa banyak membaca 4 hal. Yang pertama syahadat kepada Allah, syahadat. Yang kedua membaca istighfar. Kemudian yang ketiga minta perlindungan, minta surga. Yang keempat minta dijauhkan dari api neraka. Ini juga diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita baca dalam doa, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah innas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian disambung dengan hadis Siti Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan bahwasanya sepintas saja karena tadi kepanjangan dalam mukaddimahnya. Insyaallah besok langsung masuk kepada kitab Arba'in, yaitu kitab hadis yang pertama diriwayatkan oleh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketahuilah bahwasanya ayo di Ramadan ini kita giat. Ingat ada banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum falyasum, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Jadi jelas perintah puasa ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan bahwasanya kemarin juga ditanyakan salah satu jamaah, bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan rahmat, bulan pengampunan dari Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, malaikat dibelenggu, syaitan dibelenggu, sufitati syaitun, sulsilati syaitun. Artinya ini kesempatan. Dan juga dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan orang-orang yang di bulan Ramadan tidak mengurangi kemaksiatannya agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita semua koreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di hari yang kedua di bulan Ramadan ini? Sudahkah kita mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan kita? Sudahkah kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jujurlah dengan Allah. Allah akan Maha tahu dengan apapun yang kita lakukan. Kedipan mata pun Allah Maha tahu. Di manapun kita melakukan dosa, Allah Maha tahu. Jangan sampai Ramadan ini kita menjadi orang yang terkutuk. Na'udzubillah. Siapa orang yang terkutuk? Yaitu orang yang memasuki bulan Ramadan tidak berusaha untuk meningkatkan ketaatannya, tidak mengurangi kemaksiatannya, dan tidak menyesali dosa-dosanya. Sehingga bulan Ramadan dimasuki dengan semakin ganas dia, semakin jahat, semakin banyak maksiat.
Dan itu pun juga hamba pilihan dari Allah sebab namanya ismah adal taufik dari Allah. Ada sebagian hamba yang dimudahkan oleh Allah berbuat baik. Maka khusnudzan kita kepada Allah bahwasanya kita dikumpulkan di tempat mulia ini karena Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang beruntung. Paling tidak hari ini kita telah membuat sesuatu yang tidak pernah kita lakukan di hari sebelumnya. Semoga ini tanda kita orang yang beruntung di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa kita tidak melakukan pengajian di sore hari, akan tapi di bulan Ramadan kita mengadakan pengajian di sore hari. Ini salah satu tanda. Semoga Allah terus mengangkat kita dan mudahkan kita untuk kumpul dalam kebaikan. Kemudian di situ ada dalam hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaba, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan kemudian bangun malam menghidupkan Ramadan dengan ibadah, imanan wa ihtisaba, karena dengan dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ufirallahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ufirallahu ma taqaddama min dambihi, barang siapa yang di lailatul qadar itu melakukan ibadah, berbangun, mendekatkan diri kepada Allah, akan menjadi sebab diampuni dosanya. Dan ingat, Lailatul Qadar tidak hanya terbatas ibadah di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, tidak, akan tapi Lailatul Qadar bisa saja ditemui di malam-malam Ramadan kapanpun. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini saja, jika ada hal yang mau ditanyakan dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.